Selanjutnya, yang ini ada respon kiriman SMS datangnya daripada Kak Sapriah. Kata Kak Sapriah, KC, tadi KC ada cerita tentang jiran naik atas ketuk pintu rumah. Kakak teringat satu kisah yang benar-benar berlaku di rumah kakak ni lah, rumah jiran atas. Sekarang dah ada orang. Dulu kakak tak tahu, tak ada orang. Apa yang berlaku, kata Kak Sapriah? Kakak malam hari itu sedang malam hari itu sedang kakak duduk di sofa rumah, sedang menonton TV, dengar budak hentak-hentak kaki beberapa kali. Jadi mula-mula kakak sabar sampai beberapa minggu kakak dah hilang sabar, sampai kakak naik atas ketuk pintu rumah tu. Bila kakak ketuk, hanya ketuk sekali saja, pintu dibuka. Nampak ada seorang perempuan buka pintu dan sambut kakak. Kakak tanya dengan dia, boleh tak awak pelankan suara sikit? Anak awak ni hentak-hentak kaki, bising lah. Kakak cakaplah dalam bahasa Inggeris. Kemudian, ada jiran kakak ni lalu di belakang. Bila dia lalu, dia tengok kakak semacam jiran ni tak kenal tapi selalu nampak kisi. Dia tinggal tingkat atas. Tingkat yang dimaksudkan ni adalah rumah yang buat bising ni lah, kata Kak Sapriah. Rumah kakak tingkat 8. Rumah yang buat bising tingkat 9. Bila jiran ni lalu belakang kakak, dia tenung kakak semacam kakak tengok balik. Kakak pusing balik, adakah patut kisi perempuan yang rumah bunyi bising ni tutup pintu? Kakak ketuk beberapa kali, dia tak nak buka. Jadi akhirnya kakak turun ke bawah. Bila turun ke bawah, bunyi lagi hentak-hentak kaki. Ini dah terlampau geram dan marah ni. Kakak langsung naik atas, ketuk beberapa kali sampai kakak tinggikan suara. Bila kakak dah tinggikan suara, keluar jiran yang baru balik tadi tu. Kan kakak ada katakan, dia jalan belakang kakak, dia tengok, tenung kakak. Bila dia keluar, dia kata, auntie, what happened? Kakak kata, orang ni bising sangat. Dia kata, rumah ni kosong, tak ada orang. Keluarga rumah ni pergi bercuti selama 2 minggu. Kakak tanya, mana kau tahu? Saya ada pegang kunci rumah orang ni. Orang ni suruh tengok-tengokkan rumahnya. Kakak tak percaya, Kisi. Budak ni datang buka pintu rumah ni. Bila pintu dibuka, dalam tak ada orang. Kakak kata tadi kakak nampak ada orang buka pintu bila kakak ketuk sekali. Dia kata, mana ada orang. Keluarga ni balik cuti 2 minggu. Bila dia buka pintu, kisi dalam rumah gelap gelita, memang tak ada orang. Rasa tak sedap hati, kata Kak Sapriah, kakak turun bawah, matikan TV, terus tidurlah sampai ke pagi. Itulah pengalaman kakak. Terima kasih dan selamat tengah malam.